hari ini lagi ada acara apa sih kalau boleh tahu nih? Ya, hari ini aku datang diundang untuk launching Elysium ya. Di sini ada lounge and bar, tempatnya keren banget. Benar-benar homey ya, karena penuh dengan nuansa daun-daun gitu. Jadi nggak kayak kita ke lounge lain. Kalau lounge lain kan kayaknya lounge banget. Kalau di sini tuh lebih kayak di rumah sendiri, aku suka gitu. Dan hari ini aku datang untuk sebagai tamu VIP juga. Dan tentunya sukses buat Elysium. Tapi memang Kak Birbi suka mencari-cari resto-resto yang mungkin seperti ini kah? Maksudnya untuk iya, untuk makan sama kalau, pacar, sama keluarga gitu. Karena gini, apalagi kalau di Bali ya mungkin setiap hari gitu. Jadi kalau misalnya tempat lounge terus resto yang nuansanya homey itu kan masih agak jarang. Kebanyakan mereka tuh formal terus nggak asik gitu. Kalau di sini kan nuansanya tuh benar-benar sedikit berbeda gitu. Jadi kita mendapatkan suasana yang beda daripada resto-resto yang lain. Dan tempatnya juga kan di sini di daerah Kuningan, jadi benar-benar di center of Jakarta. Jadi enak kalau bisa kita pulang kantor atau apa bisa mampir ke sini gitu. Jadi menurut aku sih keren tempatnya. Sebagai pelepas penat juga, Kak Birbi. Ayo, boleh. Halo. Silakan. Ya. Oke. Apakah maaf Pak, ya. Berbi di sini sebagai member kah atau bagian dari investasi kita? Kenapa Pak? Ngomong? Ada investasi dari Berbi juga nggak sih? Elysium ini. Untuk Elysium nggak? Iya. Pak, tapi ini konsep tempatnya seperti apa sih? Jadi kita ini mau cari di Jakarta itu tempat yang bisa live music dan juga dapat rooftop experience. Yang bisa dibilang cukup lagi in banget ya. Betul. Rooftop ya. Betul. Dan juga kita ngeliat kan belakangan ini mulai banyaknya orang cari entertainment ya. Betul. Terutama live music gitu. Dan, jadi kita pengen memberikan sesuatu yang berbeda sih. Betul. Gitu. Dan kebetulan kita ini bisa dibilang salah satu tertinggi untuk full stage. Oh, oke. Okay. Jadi kita punya ini udah event grade. Jadi bisa dibilang di lantai 30 itu kita yang paling tinggi sih untuk mau bikin live music, live DJ gitu, udah kita paling lengkap sih. Jadi kan ada tiga masyarakat nih. Iya. Tertarik banget sendiri. Otomatis kan bisa dibilang ini bakal nggak murah lagi. Iya. Kalau untuk target market sih, tadi juga Jim juga disampaikan. Target market kita tuh khususnya mencari nggak cuma orang Indonesia lokal aja nih, tapi expert juga. Expert juga. Betul, cari yang bisa mingling, bisa ngobrol, mereka bisa dapat view rooftop, mereka bisa dapat, bisa dibilang apa namanya, vibe-nya tuh dapat lah multi guna. Betul, multi purpose. Kita punya stage ini mau bisa DJ bisa, full band bisa, akustik bisa, mau buat acara selebrasi atau awarding night itu bisa. Berbi, kalau misalnya untuk hiburan-hiburan kayak gini sendiri, ngabisin budget berapa sih biasanya sekali? Oh, kalau aku kan Miss Party ya, mungkin pada party ini. Pada tahu kan, ya kan? Apalagi kalau udah di Bali tuh kayak kemarin satu bulan full di Bali ya, satu bulan party terus setiap hari. Jadi sampai teman-temanku lu nggak ada capek-capeknya gitu, karena kan gini, aku kan pengacara juga, jadi kalau pengacara itu biasanya kita kehidupan malam memang. Betul, kan. Betul. Justru di dunia malam itu kadang-kadang ada orang yang sedikit kayak ih ngapain sih gitu, yeah, kan, yeah. Ke lounge atau misalnya spend uang buat minum, yeah. Mereka tuh nggak tahu kadang-kadang link di dunia malam itu jauh lebih networking ya. Nah, jadi dibanding kalau kita di jam kerja, itu sangat terbatas. Kalau udah dunia malam itu, kita ngelobi klien, kita mau have fun sama teman-teman, mau jalan sama pacar, atau mau putus sama pacar juga di tempat itu juga bisa gitu loh. Harus perlu tempat yang pas, yang agak-agak kayak gini kan enak banget, homey. Benar. Terus layarnya juga, screen-nya juga keren ya, benar-benar. DJ-nya juga oke, okay. Bisa dapat semuanya, bisa buat lobby. Jadi memang benar-benar apa ya, di Jakarta ini, ya ini sih, kayaknya ini rooftop yang paling tinggi ya, di lantai 30 ya, untuk lounge ya, stage band untuk ya. Stage band-nya. Ya, full stage kita paling tinggi. Betul. Dan juga tadi, disampaikan juga, kita pengen cari market yang biasanya kan orang kalau party mau ke Bali nih, ya. Cuman bagi kayak kita-kita nih yang
korporat ya, ya kerjanya tuh ya, agak sulit nih. Sehari waktunya mau ke Bali belum tentu dapat waktunya. Benar. Jadi kita cari yang pengen orang udah selesai kerja, udah penat nih, mau cari tempat yang enak nih, yang dapat vibe-nya bagus. Oh, kita ada tempat nih sekarang di Jakarta Selatan, di Kasih Nasai gini kita ada tempat. Jadi memang kita mau grab market ini juga sih. Dan ini suasananya homey banget, penuh dengan apa sih kayak hijau-hijau ya, tumbuh-tumbuhan apa, enak banget bangku-bangkunya, jadi kayak berasa di rumah sendiri. Beda sama bar atau resto lounge yang lain gitu, terlalu lounge banget juga kadang-kadang kita boring kan. Jadi ini benar-benar suasananya dapet sih kayak. Kayak konsep backyard gitu ya. Iya. Jadi tadi budgetnya berapa nih buat, maksudnya buat? Buat party-party, buat pelepas penat. Pastinya kemarin aja di atas 100 juta ya. Karena, sebulan. Iya, sebulan. Karena emang kita kan kalau misalnya buka botol, contoh ya, kan aku tuh kebenaran memang dari muda udah punya diskotik sih, dari tahun 2003 udah owner diskotik juga, jadi memang udah alkoholik. Aku tuh kalau minum misalnya bisa di atas 3 botol, 5 botol, kadang-kadang 7 botol sendiri. Ya sehari bisa 10-15 gitu. Iya. Jadi di akumulasinya sebulan berapa? Belum lagi kalau special event gitu ya. Benar, belum lagi traktirin temen-temen. Iya, kan? Kayak botol yang lebih enak keluar, pas Azul keluar. Waduh. Apalagi kalau Michael 18. Waduh.